Senjata makan tuan, keputusan Israel untuk perang melawan Hamas justru membuat warganya sendiri menderita. Bahkan warga Israel terpaksa melarikan diri dari rumah-rumah mereka di utara wilayah pendudukan. Mereka khawatir diserang Hizbullah yang mendukung warga Palestina dalam perang di Gaza. Hal itu diakui oleh mantan Menteri Perang Israel Avigdor Lieberman pada Minggu 10 Desember 2023. Menurutnya, sekitar 200 ribuan orang Zionis mengungsi dari rumah-rumah mereka di utara wilayah pendudukan, di mana wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Lebanon Selatan. Pasalnya, selama unit Red One Hizbullah masih berada di balik tembok perbatasan, pemerintah juga tidak bisa meminta warga untuk kembali ke kediaman mereka. Mantan Menteri Perang Israel tersebut juga menambahkan, 200 ribu pengungsi di utara Israel yang melarikan diri itu tidak bermaksud untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menjadi salah satu ancaman besar bagi Israel. Dalam membela warga Palestina, Hizbullah juga telah berulang kali melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan militer Israel di utara wilayah pendudukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.